Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Jami'ul Durus, yaitu Al-Khamisu Ahrufu Laisa awil Ahrufu Al-Mushabbahatu Bilaisa fil Amal. Tema besarnya adalah huruf-hurufnya Laisa atau huruf-huruf yang disamakan dengan Laisa fil Amali dalam pengamalannya. Jadi tema pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan huruf-hurufnya Laisa. Yang dimaksud huruf-hurufnya Laisa itu bagaimana? Huruf-huruf yang ia disamakan, diserupakan dengan Laisa dari sisi pengamalan, sehingga nanti huruf ini ketika beramal sama dengan beramalnya Laisa. Bagaimana beramalnya Laisa? Merofakkan isim dan menasabkan khabar, seperti itu. Tapi bisa beramal seperti Laisa, ini nanti ada syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti itu. Ahrufu Laisa, huruf-hurufnya Laisa, hiya ahrufu nafyin ta'malu amalaha. Huruf-huruf Laisa itu adalah huruf-huruf ahrufu Laisa, adapun huruf-hurufnya Laisa. Hiya ahrufu nafyin ta'malu amalaha. Huruf-hurufnya Laisa itu adalah huruf-huruf nafi yang beramal sebagaimana pengamalannya Laisa. Wa tu'addi ma'naha, dan dia juga melaksanakan, menunaikan pada maknanya Laisa. Wa hiya arba'atun, huruf-huruf itu jumlahnya ada 4. Ma, satu ma, wa la dan la, wa lata dan lata, wa in dan in. Kita akan masuk pada yang pertama, yaitu ma al-musyabbahatu bilaisa, ma yang diserupakan dengan Laisa. Ta'amalu ma amala Laisa bi arba'ati syurutin. Ma bisa beramal sebagaimana beramalnya Laisa, itu ada 4 syarat. Satu, al-awwalu an la yataqaddama khabaruha ala ismiha. Tidak boleh khabarnya ma mendahului isimnya. Fa in taqaddama batala amaluha. Fa in taqaddama, jika khabarnya ma tadi mendahului pada isimnya, batala amaluha, maka batal amalnya, batal pengamalannya. Jadi ma ini bisa beramal sebagaimana Laisa beramal, syarat yang pertama, tidak boleh khabarnya ma mendahului isimnya. Jika khabarnya ma mendahului isimnya, maka ma ini batal dalam beramal. Batal dalam beramal ini tidak bisa beramal seperti Laisa beramal. Kakaulihim, seperti ucapannya mereka, ma musi'un. Ini contoh yang batal. Ma musi'un, tidak ada. Musi'un adalah orang yang hina. Man adapun orang. Aktaba, yang mengasihi, seperti itu. Ma musi'un, tidak ada. Musi'un adalah orang yang hina, orang yang melakukan keburukan. Man adapun orang, aktaba, yang mengasihi siapa man. Karena di sini khabarnya mendahului isimnya, maka ma ini tidak bisa beramal sebagaimana pengamalannya Laisa. Sehingga di situ yang muncul bukan isimnya ma, bukan khabarnya ma, tapi yang ada mubtada, kemudian ada juga khabar karena khabarnya mendahului pada isimnya, yaitu man, sehingga man itu dijadikan mubtada. Karena kalau ada khabar pasti kita akan mencari mubtadanya, kecuali ketika mubtada tadi kemasukan amil-amil nawasikh. Athani, adapun yang kedua, alla yataqaddama, tidak mendahului. Ma'mulu khabariha ala ismiha. Ma'mul khabarnya ma ala ismiha, pada isimnya ma. Fa in taqaddama, jika mendahului. Batala, maka batal amaluha, apa pengamalannya ma. Syarat yang kedua, ma'mul khabar, yang diamalkan oleh khabarnya ma tidak boleh mendahului isimnya ma.
Jika ternyata mendahului, maka batal pengamalannya, tidak memenuhi syarat, sehingga ia tidak bisa beramal sebagaimana laisa beramal. Contohnya kayak gimana? Nahu, ma tidak ada amrullahi pada perintahnya Allah. Ana, adapun saya, asin adalah bermaksiat. Nah, di sini mana isimnya ma aslinya itu? Ana. Khabarnya asin, ma'mul khabarnya amrullahi. Ternyata amrullahi ini mendahului pada isimnya, mendahului ana. Makanya tidak beramal, sehingga tidak ada istilah isimnya ma sekarang. Yang ada langsung mubtada dan khabar. Illa ayyakuna, kecuali berada. Ma'mulul khabari apa? Ma'mulnya khabar. Zorofan adalah zorof, au majururan atau dijerkan biar fijerin dengan huruf jer. Fayyuzu boleh. Nahu ma'indi anta muqiman. Ma. Tidak, anta. Anta, siapa kamu? Muqiman adalah orang yang mukim, indi di sisiku. Di sini isimnya ma anta, khabarnya muqiman, beramal seperti laisa. Indi menjadi ma'mul khabarnya muqiman. Menjadi ma'mul khabar, khabarnya muqiman, berarti ma'mulnya muqiman. Kok boleh ini? Karena ma'mul khabarnya berbentuk zaraf. Wama bika ana muntasiran, wama tidak. Bika padamu ana siapa saya? Muntasiran adalah orang yang menolong. Ma'mul khabar, mana bika? Itu menjadi ma'mulnya muntasiran bika, kan begitu. Mendahului pada isimnya ma, boleh. Karena ma'mul khabarnya berbentuk jar majrur. Jadi yang dimaksud batal beramalnya ini, Ustaz, apakah isimnya ma tetap ada? Sejatinya isimnya ma tetap ada. Karena kalau ada ma, ada isimnya ma, ada khabarnya ma. Tapi ketika pengamalannya sudah dianggap batal, maka tetap ada isimnya ma, tapi sudah tidak kita maknai seperti isimnya laisa. Tapi kedudukannya menjadi mubtada. Kemudian khabarnya, khabarnya mubtada, bukan khabarnya ma. Seperti itu. Karena tidak beramal, sama saja sebenarnya mengatakan tidak ada isimnya ma, tidak ada khabarnya ma, karena pengamalannya itu batal. Tapi huruf ma-nya ya tetap menafikan. Begitu. Paham ya? Amma taqdimu ma'mulil khabari, adapun mendahuluinya ma'mulul khabar alal khabari nafsihi, pada khabarnya. Alal khabari pada khabar nafsihi, esensinya khabar. Jadi kalau dibahasakan singkat, bagaimana kalau ma'mul khabarnya mendahului khabarnya sendiri? Dunal ismi, tapi bukan isimnya ma. Bihaitsu yatawassatu bainahuma, sekiranya menengahi apa ma'mulul khabar bainahuma, antara isimnya ma dan khabarnya ma. Fala yubtalu amaluha, maka tidak dibatalkan amalnya, pengamalannya ma. Seperti itu. Wa in kana ghaira dzarfin aw jarin wa majrurin, meskipun ma'mul khabarnya tadi bukan dzaraf atau bukan jar majrur. Contohnya kayak gimana? Ma ana amroka asyan, ma tidak ana siapa saya. Amroka pada perintahmu, asyan adalah orang yang bermaksiat. Mana isimnya ma? Ana. Mana khabarnya ma? Asyan. Ini tidak batal beramalnya? Tidak. Kenapa kok tidak batal? Karena ketika kita mengatakan tidak batal, ini ada alasannya. Apa itu? Ma'mul khabar ini hanya mendahului pada khabar, tidak mendahului pada isim. Meskipun bukan berbentuk zaraf atau jar majrur. Asalisu, adapun yang ketiga, Allah tuzada ba'da ha'in, tidak boleh setelahnya kata ma itu ditambah in. Fa in zidat ba'daha batala amalha, jika ditambahkan
Fa in zidat, jika ditambahkan apa in ba'daha setelahnya ma, batala amalha, maka batal pengamalannya ma. Ka qauli syairi, seperti ucapannya syair. Bani Ghudana, wahai Bani Ghudana, ma in antum dhahabun, tidaklah adapun kalian, ya tahu, dhahabun adalah emas, wala sarifun, dan juga tidak perak murni. Walakin, tetapi, antum adapun kalian, al-khazafu adalah tembikar. Dalam lafaz ma in antum dhahabun, antum di sini tidak bisa dikatakan dia itu isimnya ma, kemudian dia harus rafa dan dhahabun menjadi nasab. Kenapa? Karena ini pengamalannya sudah batal. Jadi kalau batal ini seakan-akan bahasanya saja isimnya ma ada, khabarnya ma ada, tapi tidak beramal seperti itu. Paham ya? Ketika sudah dianggap batal, maka tidak ada istilahnya isimnya ma dan khabarnya ma, karena sudah tidak beramal. Yang ada adalah mubtada dan khabar, atau khabarnya mubtada. Begitu.